Saya Ira Kurniati dari Bangka Pos. Mau ikut kegiatan orang nomor satu di Bangka Belitung. Siapa lagi dia kalau bukan Bapak Gubernur, Bapak Erzaldi Rosman. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Gubernur kita ini sedang berulang tahun di usianya yang ke-50 tahun. Ya Bapak, selamat ulang tahun Pak. Terima kasih. Ya. Pak, mungkin apa sih Pak harapan di tahun ini Pak? Di usia yang ke-50 tahun bagi Pak Gubernur sendiri? Usia 50 tahun ini usia yang sangat fenomenal lah bagi setiap orang ya. Karena sama dengan usia kita setengah abad. Yang pertama saya bersyukur diberi Allah kesempatan untuk sampai kepada usia 50 tahun ini. Banyak di antara teman-teman saya sendiri itu sudah meninggal, ada beberapa di usia yang sama. Jadi saya bersyukur sekali masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup dan memanfaatkan sisa hidup saya untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, harapannya saya selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan tidak didampingi oleh orang-orang yang saya cintai untuk berbakti kepada negeri ini, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin. Kita doakan semoga Pak Gubernur kita sehat untuk membawa Bangka Belitung ini semakin sejahtera tentunya. Ya, Pak, perbedaan ulang tahun tahun ini mungkin ya dibandingkan tahun kemarin itu apa sih, Pak? Kita ulang tahun biasanya enggak ada beda, enggak ada kejadian-kejadian yang tidak dirayakan ya, Pak. Tidak pernah dirayakan. Gitu, ya. Justru kita memberikan, mengirim santunan kepada anak yatim, segala macam. Ngumpul dengan keluarga lengkap, tapi tahun ini berbeda. Yang pertama tadi diucapkan oleh Bangka Pos. Terima kasih Bangka Pos. Saya surprise sekali. Nggak ngira ini artinya balas dendam Bangka Pos waktu beberapa waktu yang lalu saya melakukan Bangka Pos ya. Terima kasih. Dan perbedaan yang kedua, saya biasanya dengan ibu kan waktu ulang tahunnya ini kan beda cuma satu hari. Ibu 30, saya 31. Biasanya saya dengan anak-anak kita ngumpul pada malam 30 atau malam 31-nya. Nah, cuma sekarang anak-anak kan sudah banyak yang di luar. Ya, yang pertama di Melbourne, yang kedua di ITB di Bandung. Jadi tinggal satu. Nah, itu aja yang membuat kami agak terasa ya merasa berbeda sekali karena kita enggak ngumpul sama-sama. Tentunya anak-anak sudah mengucapkan, Pak? Oh, sudah. Tapi ada yang lucu hari ini. Anak saya yang kecil. Kan saya berangkat dari Jakarta jam 4:30 karena malam tadi ada rapat dengan kawan-kawan kawasan industri Sadai dengan beberapa investor yang akan berinvestasi di sana. Jadi saya tadi berangkat dari rumah sekitar jam 4:30. Anak saya yang kecil, biasa kita kalau berangkat ataupun keluar dari rumah selalu peluk cium sama anak-anak. Cuma pagi ini beliau terlambat bangun dan belum subuh. Jadi saya bangun dia, saya peluk, saya mau berangkat. Dia lupa saya ulang tahun hari ini. Baru begitu mendarat dia merasa guilty, merasa bersalah, dia telepon saya. Dia telepon saya minta maaf, terus mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ini tidak biasa yang terjadi sama dia, bahwa dia lupa ulang tahun saya. Tadi pada saat pagi tadi. Jadi ada sesuatu yang bisa dibayangkan ketika kita mencium anak kita, dia enggak ngucapin selamat ulang tahun ke kita. Aduh, sedih rasanya kan. Dipikir lupa ya, Pak ya. Gitu. Pak, kalau boleh tahu apa ada kado spesial dari ibu atau ada dari anak-anak, Pak? Mereka selalu memberi surprise-nya biasanya. Biasanya itu 3 hari atau 4 hari setelah kita hari ulang tahun, ketika kita ngumpul bareng tadi. Misalnya kita ngumpul bareng, nah disitulah mereka menyampaikan sesuatu. Tapi biasanya ya anak-anak atau ibu ya. Kalau ibu sih kita karena sering begini begitu, hampir enggak karena sudah biasa. Sudah biasa dan semua itu ya dibilang surprise ya surprise, tapi sesuatu yang memang
sudah sering kita lakukan. Yeah. Jadi tidak terlewatkan. Kecuali gift lah dari anak-anak ya, kalau hadiah yang biasanya anak-anak memberi surprise itu memang hal-hal yang tidak diduga-duga, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kita ingin sesuatu, kita pernah mengungkapkan ingin sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu belum terpenuhi oleh kita, nah mereka yang menyampaikannya. Hal-hal yang sederhana seperti itu biasanya anak-anak lakukan. Dan mereka ingat. Mereka ingat. Iya. Pak, hari ini kita tujuannya mau kemana dulu nih, Pak? Jadi, kita hari ini kami ngisi seminar di DIN. Seminar ini memang inisiatif kami karena kita ingin mendorong para mahasiswa kita di IAIN ini tidak melulu belajar serius, belajar agama, tetapi sebetulnya esensi daripada agama ini kan kehidupan manusia secara utuh. Nah, ada yang lupa di IAIN ini, ekonominya kurang dikedepankan, ilmu ekonomi. Jadi kami hari ini ngisi seminar tentang ekonomi syariah. Di kampus IAIN. Nah, terus ada dialog dengan mahasiswa juga. Oke, berarti sekarang kita mau menuju ke IAIN. Ya. Pak, di ulang tahun biasanya ada permintaan khusus nggak sih, Pak? Dari bapak ke ibu misalnya, mau dinner romantis kah? Atau mau minta dimasakkan sesuatu kah, Pak? Enggak. Oh, tidak. Paling ketika, misalnya ngasih bunga ke ibu ya. Paling dia komentar, sebenarnya bunga ini nih lebih bagus. Oh iya. Itu aja. Tetapi intinya dia sudah sama saya juga. Diucapkan pun saya sudah bersyukur. Dan lebih bersyukur lagi karena mereka selalu mendampingi saya. Kapanpun, kapanpun, terlebih di waktu-waktu spesial ini. Karena kita sudah terbiasa berada di luar. Iya. Kadang-kadang kan tugas saya dengan tugas ibu kadang-kadang kan berbeda. Iya. Ini tadi saya di Jakarta, ulang tahun dia saya di Jakarta. Saya ngucapin ulang tahun ibu itu, ketemunya dia turun dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Karena ada beliau menerima tamu dari Jakarta, ketemu di restoran Gale-Gale. Saya ngucapin selamatnya di restoran Gale-Gale. Karena mereka mau makan siang di situ dengan tamu dari Jakarta. Dan orang-orang di situ sebetulnya orang-orang di situ yang malah surprise kita karena kita nggak pernah merayakan sesuatu ulang tahun ini dengan hal-hal yang spesial. Pak, di usia 50 ini, Pak, apa aja sih, Pak, pencapaian yang mungkin menurut Pak Gubernur belum bisa diraih dan akan diraih di tahun-tahun ini, Pak, tahun berikutnya, tahun ini? Itu ada beberapa harapan sebetulnya, target-target saya pribadi. Terus terang, siapa saja di dunia ini ketika dia terlahir di dunia ini ingin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada setiap orang. Nah, tentunya apalagi saya sebagai seorang yang diberikan amanah untuk memimpin suatu daerah di Bangka Belitung ini, tentunya ada sesuatu yang menjadi target pribadi yang kita inginkan untuk masyarakat kita. Saya sangat ingin membuat masyarakat kita ini senang, baik, suasana lingkungannya, terlebih saya ingin masyarakat kita ini sejahtera. Senang hati. Itu kan bisa melalui beberapa cara. Nah, hal-hal inilah yang selalu menjadi pikiran saya, ingin terus saya berbuat seoptimal mungkin untuk membuat orang senang. Tapi kan hal ini kan enggak mungkin terjadi. Iya. Dengan segala risikonya. Apalagi zaman sekarang, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itulah tantangannya. Tetapi tantangan ini justru terus mendorong saya karena saya belum puas dengan apa yang telah saya kerjakan. Yaitu tadi, mencapai masyarakat yang hatinya menjadi senang, bahagia karena perbuatan kita. Nah, jadi, selama masih ada orang komplain,
saya terpacu untuk terus bekerja keras. Maka saya di dalam menjalankan pekerjaan, saya lebih sangat senang ketemu dengan masyarakat apapun kondisinya, karena itu menjadi energi bagi saya untuk berbuat lebih banyak lagi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat kita. Jadi semakin ada problem, semakin saya terdorong untuk melakukan sesuatu. Termotivasi. Ya, jadi maka orang kan sering bilang penuh, ada capek. Justru itulah energinya. Jadi silaturahmi itu benar yang disampaikan oleh Allah SWT itu, berbanyaklah silaturahmi, karena itu silaturahmi itu memurah rezeki kita, membuat kita sehat, dan sebetulnya yang paling utama itu adalah energinya. Hal-hal dalam silaturahmi inilah yang membuat kekuatan bagi diri saya, khususnya membuat hati saya itu senang, bahagia, ada energi positif yang ketika kita ketemu dengan orang tersebut senang, senyum, atau dia berterima kasih, langsung energi tersebut dari jempol kaki sampai ke kepala ada dorongan tersendiri ya Pak ya. Jadi ini tidak bisa dinilai dengan harta atau uang. Jadi ini perkara hati. Nah, inilah yang mendorong saya, dan saya selalu berusaha. Jadi pertanyaannya kan apa yang belum tercapai? Ya ini belum tercapai menurut saya. Saya belum bisa memuaskan masyarakat. Dan memang ini tidak mungkin. Tidak mungkin, tetapi itulah dorongan yang paling kuatnya untuk saya ketika saya terdorong untuk berbuat lebih banyak lagi dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tujuan untuk membahagiakan orang. Jadi positif negatifnya, ujung dan awalnya itu selalu muncul. Ketika kita merasa orang belum puas, ujungnya ada awalnya, tetapi akhirnya ini kan masing-masing orang kan berbeda. Ada akhir dan ada yang belum berakhir. Nah, yang belum berakhir inilah terus mendorong kami untuk terus bekerja. Jadi kalau bekerja dari subuh lah ketemu dengan orang sampai ke malam, ya itulah adanya. Dan itu memang sudah berlangsung sejak lama ini. Dan ini memang pernah juga dikomplain sama anak-anak saya, tetapi mereka akhirnya menyadari itu tugas dan tanggung jawab seorang Pak Gubernur. Iya, dan akhirnya mereka pun senang. Sekarang anak-anak saya, terutama yang kecil, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini sudah terlalu sibuk dengan kuliah, sekalipun mereka ada juga kegiatan-kegiatan sosial. Tapi anak saya yang kecil ini sekarang mulai agak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dia mulai dari kegiatan-kegiatan bersama kelompok temannya, kegiatan mengurangi sampah plastik. Justru, nah ini saya sampaikan, bagaimana kami di provinsi ada kebijakan mengurangi sampah plastik itu sebetulnya dari anak saya. Tahu nggak kata-kata apa yang dia sampaikan? Apa itu Pak? Masa sih ayah gubernur nggak bisa bikin aturan untuk mengurangi sampah plastik? Ayah tahu nggak kalau sampah plastik itu banyak dan bisa mengakibatkan bencana yang sangat luar biasa. Seperti itu yang disampaikan oleh anak bungsunya, Pak. Anak bungsu saya. Jadi ini juga akhirnya menjadi energi juga. Dorongan juga. Karena bayangkan anak-anak kita yang mengingatkan kita. Ya, hal-hal yang beginilah yang kadang-kadang memang orang taunya jadi pejabat. Luarnya saja ya, dalamnya sebetulnya lebih mendalam lagi. Jadi jangan lihat dari luarnya, tapi lihatlah sisi lainnya. Sebetulnya kalau yang luarnya ada biasa, tapi sisi lainnya itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali. Dan bersyukur hari ini ya, Bakapos bisa mengikuti ritme pekerjaan saya. Tentunya ini berkaitan dengan pembangunan yang ada di Bangka Belitung juga ya Pak. Untuk pembangunan sendiri di Babel ini, konsep seperti apa sih Pak yang sebenarnya ditawarkan oleh Pak Gubernur sendiri di masa kepemimpinannya? Kalau secara fisik,
itu tidak ada yang menonjol secara fisik, ini misalnya bangunan yang monumental, nah, itu nggak ada yang menonjol, karena bukan di situ permasalahannya. Permasalahan di Bangka Belitung ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung dan menekan inflasi di Bangka Belitung. Dua faktor ini harus kita perhatikan dengan baik. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung tentunya harus ada pembangunan, harus ada investasi. Investasi ini untuk apa? Untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga ekonomi kita ini betul-betul bergerak. Inflasi itu itu adalah bagaimana kemampuan daya beli masyarakat kita. Kalau inflasi tinggi artinya daya beli masyarakat kita itu berkurang karena harga naik, sedangkan pendapatan masyarakat kecil, masih rendah. Nah, ini kan problem. Apa yang membuat problem ini? Yang pertama sekali adalah distribusi dan transportasi. Selama transportasi ataupun akses ataupun konektivitas orang ke Bangka Belitung ataupun dari Bangka Belitung ke luar masih sulit, tidak efisien, ini tidak akan bisa membuat provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat bersaing dengan provinsi lain dari sektor pembangunan ekonomi. Karena mahal, siapa yang mau? Nah, makanya tujuan kita adalah membuat akses pelabuhan, baik bandara maupun pelabuhan laut ataupun darat yang lebih baik ketimbang sekarang. Bisa dibayangkan pelabuhan Pangkal Balam yang sebesar itu hanya bisa menerima kapal dengan kemampuan angkut 2.500 cross ton maksimal. Kalau di daerah lain itu kecil. Ya. Nah, hubungan kita dengan Sumatera itu juga dilayani dengan ASDP yang mana pelayanan juga masih belum optimal karena dilayani oleh kapal-kapal yang masih kecil. Jadi kita perlu jembatan bahtera aja. Itu makanya kita perlu jembatan tadi. Tetapi sebelum saya inginkan jembatan, kita harus dulu memberikan solusi dalam jangka pendek karena tidak mudah kita membangun jembatan Sumatera Bangka. Nah, solusi jangka pendeknya itu yaitu kita harus kembangkan pelabuhan kita ini agar pelabuhan kita ini bisa beroperasi menerima kapal yang lebih dari 5.000 misalnya. Karena begitu dia naik ke 5.000 ini, ongkos biaya angkut dan biaya pengiriman kita ini akan lebih efisien. Kalau misalnya pelabuhan kita ini tidak bisa menerima kapal yang besar, kita juga tidak bisa memiliki daya saing untuk mengekspor komoditi unggulan kita ini langsung kepada negara tujuan. Masa kita ekspor nanti? Ekspor melalui Jakarta, melalui Surabaya, melalui Medan. Akhirnya daya saing produk kita ini tidak ada, tidak bisa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di samping itu, bagaimana kita membuat masyarakat kita ini lebih sejahtera lagi? Kita ingin membuat produktivitas baik komoditi maupun produktivitas SDM kita ini lebih tinggi. Coba bagaimana kita mau bersaing? Saya ambil contoh lada lah. Lada, produktivitas lada kita ini hanya 500 kilo. 500 kilo per hektar per tahun. Bayangkan Vietnam 3 ton per hektar per tahun. Makanya masyarakat kita ini merasa rugi dengan harga lada sekian. Padahal harga lada di Vietnam itu lebih rendah kan bang kita. Vietnam sekarang harga ladanya 26.000. Kita sekarang 46.000. Tetapi bagi Vietnam 26.000 enggak apa-apa karena produktivitas dia tinggi. 3 ton kali lah 26.000. Kita mudah ngitungnya lah. 3 ton kali 30.000 lah misalnya. 90 juta. Kita 500 kali 50.000, 15 juta, 25 juta, 90 juta, dibanding 25 juta. Ya wajar saja masyarakat kita mengeluh. Nah, makanya kita jangan pemerintah, selaku pemerintah, jangan kehilangan akal. Apa salah satu solusinya? Kita kasih bibit gratis, pupuk gratis, junjung gratis. Hal-hal yang begini
harus kita kasih. Kenapa? Karena memang petani tidak ada daya, tidak ada lagi daya beli mereka, daya ungkit mereka untuk menanam kembali lada. Nah, yang kedua, lada kita ini sulit bersaing. Kenapa? Teknologinya tidak kita gunakan oleh masyarakat kita ini, dan mereka masih terberdaya dengan cara-cara yang old, cara-cara yang tradisional. Tidak bisa lagi sekarang. Teknologi harus digunakan, dan lingkungan kita ini sudah banyak rusak. Kalau lingkungan kita ini rusak, pasti banyak penyakit. Karena saya dari wakil bupati, saya tahu betul. Saya merasa ketika masyarakat kita terjerumus pada kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Bayangkan, baru nanam. Mohon maaf, produktivitas lada ini puncaknya di umur lada 5 tahun. Produktivitas tingginya. Apa yang terjadi di kita Bangka Belitung? 3 tahun mati, 2 tahun mati. Pak, lalu menjawab pertanyaan masyarakat, lada 13 meter itu bagaimana, Pak? Oh, memang ada kok. Memang ada. Tetapi bagaimana kita mau mengajak masyarakat ketika masyarakat kita ajak untuk melakukan dengan teknologi yang baru, mereka ogah. Mau ngelihat janji, mau ngelihat buktinya. Buktinya ada di Vietnam. Oke. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di tempat pertama kali kunjungan Pak Gubernur di hari Kamis ini. Nah, kita akan ikuti beliau acara apa? Oke, ayo. Yuk, terima kasih.